Masya Allah merinding. Aksi Lesti Kejora dan Rizky Billar di pernikahan Rizky Febian dan Mahal ini, Abang L sukses bikin salfok. Pernikahan Rizky Febian dengan Mahal ini dihadiri oleh banyak teman artis. Salah satunya adalah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kehadiran Lesti Kejora bersama Rizky Billar dan Abang L dalam acara pernikahan Rizky Febian dan Mahal ini tersebut ternyata justru buat warganet salah fokus alias salfok. Nampak, keluarga kecil Lesti Kejora datang ke acara Rizky Febian dan Mahal ini kompak mengenakan busana bernuansa hitam. Namun, bukan hal itu yang nampak menonjol dari kehadiran Lesti dalam pernikahan yang digelar di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan. Pada Jumat 10 Mei 2024 tersebut, melainkan aksi bernyanyinya di panggung dalam prosesi resepsi di acara bahagia, membawakan lagu Sekali Seumur Hidup. Lagu yang seolah dipersembahkan khusus untuk kedua mempelai pengantin itu, dibawakan Lesti seperti pada unggahan tersebut. Meski hanya berdurasi 2 menit, video Lesti bernyanyi di atas panggung seolah mampu menyihir warganet. Si pengunggah video pun menyatakan bahwa Lesti Kejora melakukan penghayatan yang luar biasa dalam momen bahagia Rizky Febian dan Mahal ini. Seperti kalimat yang disematkan pada sampul video unggahan, Lesti nyanyi di nikahan Iki dan Lini sekali seumur hidup, penghayatannya gokil, tulis si konten kreator. Seolah sesuai dengan pendapat si pengunggah video, penampakan Lesti saat mulai bernyanyi begitu menghayati setiap lirik lagunya. Meskipun sesekali dia melemparkan senyum pada para hadirin tamu undangan dalam acara tersebut. Sontak, postingan tersebut dibanjiri oleh komentar warganet lain. Banyak yang nampak sepakat dan terkesima dengan penampilan Lesti. Ya, di video kali ini Papa Billar lagi belajar memetik piano dengan lagu terbarunya yang akan dinyanyikan oleh Bunda Lesti. Ya, semoga lancar terus. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di video selanjutnya ini tengah santai ya, tengah libur syuting sinetron. Tak henti-hentinya Rizky Billar, suami Lesti Kejora, meluangkan waktunya untuk bersantai dan memetik piano dengan mengiringi lagu yang akan dibawakan di apa ya, di sinetron, maksud saya di konser SCTV tanggal 14. Oke, terima kasih.